Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, al-mukarram, para pengasuh, para ustaz-ustazah, dan tak lupa juga para risati, para santri al-mahfudzah. Hadirin, ugi hadirat, bapak-bapak, ugi ibu-ibu, semuanya jangan mengantuk. Zain Sohir ingin bertausiah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 268, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'a. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Allah. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya menjelaskan bahwa maksud dari asyaiton ya'idukumul faqra adalah syaitan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan sehingga akan mempertahankan harta yang ada pada kalian dan enggan menginfakkan untuk mencari keridhaan Allah. Dan maksud dari wa ya'murukum bil fahsya adalah syaitan melarang kalian untuk berinfak, menyuruh berbuat maksiat, dosa, melakukan pelanggaran, dan menyalahi aturan Allah. Na'udzubillahi min. Takut miskin adalah godaan syaitan yang harus kita hindari. Penyakit hati yang harus kita abadi. Bisa kita lihat di tengah-tengah masyarakat, biasanya orang yang takut miskin melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Misalnya, bakhil. Sampai-sampai ada yang berbuat kemusyrikan. Contohnya, sebut saja seseorang yang bernama Fulan, dia mendatangi ahli nujum atau mbah dukun. Mbak, mbak, apa? Saya ini seorang pengusaha, mbak. Tetapi sudah satu bulan terakhir ini, laba perusahaan saya semakin menurun, mbak. Saya takut bangkrut, mbak. Bagaimana solusinya, mbak? Kalau itu, kamu harus kembali ke sini dan membawa emas yang besar dari Pulau Jawa. Gara-gara si Fulan gagal paham, si Fulan balik lagi ke Mbah Dukun. Bukannya bawa emas, malah bawa emas jarwo dari Pulau Jawa. Astagfirullah. Daripada kita ke Mbah Dukun, mending kita cari solusi ke Ustadz-Ustadz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Salah satu solusinya adalah dengan banyak-banyak berinfak. Betul enggak? Cocok enggak? Cok gali, cok galaga, cok, cok, cok. Hadirin, hadirat, dari Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berinfaklah, wahai Bilal, jangan takut hartamu dipersedekih oleh zat yang miliki ya Arish." Hadis riwayat Baiha.
dari 700.000 jadi 70 juta dan seterusnya. Saat ekonomi sedang failit, cari uang sulit, bokeh gak punya duit, hidup morat-marit, hidup selalu ngirit, badan sering sakit, utang tumpuk melilit, pikiran jadi sempit, terasa ingin mencerit, beban makin mengimit. Awas meski begitu rumit,